Mas Tovan, langsung aja nih Mas. Ini kan Ya. akhir bulan ini akan ada agenda G20 lagi nih terkait tourism ya, Second Tourism Working Group meeting gitu ya. Nah, dalam agenda di yang kedua di TWG kali ini ya, digelar di Bali kalau nggak salah akhir bulan ini, menurut Mas Tovan nih, isu pariwisata apa nih yang kira-kira strategis dan layak untuk di-highlight pada forum tersebut? Nah, apa namanya yang paling penting itu ini adalah berbicara tentang satu, apa yang perlu dilakukan, langkah-langkah nyata bagi pelaku industri pariwisata secara global untuk mampu lift up dia seperti kondisi sebelum pandemi. Itu paling penting. Okay. Karena menurut data dari UNWTO per Juni 2022, kebangkitan pariwisata dunia itu secara global itu masih sporadis. Dia tidak merata. Ya, dia tidak merata. Nah, kondisi Indonesia yang berada di bagian belahan Asia Pasifik ini, ternyata itu masih 63% dia di bawah apa namanya, garis normal lah sebelum pandemi. Nah, ini menurut saya yang penting untuk kita cari solusi ya sama-sama. Dunia membangun sebuah komitmen terkait bagaimana pemulihan pariwisata secara global itu bisa tidak sporadis, tetapi dia bisa secara terstruktur, kemudian dia bisa membangkitkan secara merata apa namanya pariwisata di dunia ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.